Momen langka jelang hari pelantikan Bapak Prabowo ulang tahun dikasih kado istimewa Ibu Titik Soeharto. Tak ada bosannya sepertinya melihat Ibu Titik Soeharto dan Bapak Prabowo kalau sering bersama. Ya, banyak rakyat Indonesia yang turut bahagia dan gembira melihat kebersamaan Ibu Titik Soeharto dan Bapak Prabowo. Apalagi jelang pelantikan Bapak Prabowo yang akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober besok. Lebih bahagianya lagi melihat saat Bapak Prabowo ulang tahun menjelang hari pelantikannya yang diberi kado istimewa oleh Ibu Titik Soeharto. Seperti biasa, Bapak Prabowo memberikan kue pertamanya kepada Ibu Titik Soeharto sebagai tanda rasa cintanya kepada Ibu Titik Soeharto, calon ibu negara. Ibu Titik Soeharto berharap agar Bapak Prabowo diberikan panjang umur, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan. Dan itu juga yang selalu dipanjatkan oleh seluruh rakyat Indonesia menjelang hari pelantikan Bapak Prabowo agar selalu diberi kesehatan. Tak seperti biasanya, Ibu Titik Soeharto terlihat tampil sangat cantik, elegan saat ulang tahun Bapak Prabowo. Senyuman Ibu Titik Soeharto menghiasi dalam pesta ulang tahun Bapak Prabowo, hingga membuat suasana menjadi indah dan sangat romantis. Di usianya yang tak muda lagi, nampaknya rakyat Indonesia selalu ingin terus melihat Ibu Titik Soeharto dan Bapak Prabowo perlihatkan keromantisan. Sebelum merayakan ulang tahun, Bapak Prabowo dan Ibu Titik Soeharto mengecek lokasi tempat yang akan menjadi pelantikan Bapak Prabowo bersama para ajudan dan pas pampres. Bapak Prabowo dikawal ketat saat mengecek soal status keamanan, sudah siap atau belum. Ya, kita doakan saja Bapak Prabowo akan selalu amanah mengemban tugas, dan selamat ulang tahun untuk Bapak Prabowo. Semoga dipanjangkan umurnya dan sehat, yang selalu didampingi Ibu Titik Soeharto sebagai ibu negara.